Kali ini aku mau meluncur ke sebuah perkulineran yang sering dimakan oleh Batman. Wow. Langsung kita turun dan meluncur ke sana. Aduh, medu dilipat. Medu dilipat. Cuy. Kok maling? Kali ini aku udah sampai di Sedot ya. What? Ngerti Sedot ora? Apa? Di godang cilik. Ini aku udah sampai di Sedot alias Sego Codot. Apakah Batman umpetan di atas sana? Waduh, ini aroma-aroma dari codot bakar. Waduh, kenapa dinamakan sego codot? Langsung kita oke. Wah, sama Ibu S ini. Wah, halo Bu. Dengan Mbak siapa ini? Halo Bu, dengan Mbak siapa ini? Dengan Mbak siapa ini? Mbak Iis. Mbak Iis. Mbak Iis ini yang punya sego codot. Iya. Mbak, bisa diceritakan Mbak, apakah ini ada hubungannya dengan Batman? Dengan corona. Oh, dengan corona. Apanya corolla? Corolla. Nah, mobil. Oke, ini menu-menunya apa sih kok bisa dinamakan? Menu yang ada di Sego Codot itu serba ayam. Ada ayam kampung, ayam potong atau ayam kota, tapi enggak ada ayam kampus ya, enggak ada. Oh, aduh, ini tuh yang tak cari. Kita favorit di sini adalah kerongkong. Oh, kerongkong. Wah, kerongkong. Wah, ini yang enggak ada di kota lain ini. Wah, ini enggak ada. Cuma ada di Sego Codot ini. Oh. Ini satu ekor utuh ini. Hati-hati. Hati-hati. Jangan terpesona dengan kerongkong ya. Tersepona. Okay. Kalau ini ingkung. Oh, ini. Iya. Iya, kerongkong itu kerongkong ini tulang ayam ini dagingnya diambil untuk sate. Oh, diambil untuk sate. Iya. Itu nanti dibakar berarti. Iya, dibakar. Oke. Okay. Ini dibuka bisa bakar pedes, manis ataupun sedang. Pedes menarik itu. Oke. Jadi kesini nih sore aku menu nih masih komplit kalau jam. Nah, ini masih komplit ini. Nah, ini daging-daging aku udah habis. Oh, ya. Oh, udah habis. Nah, kita buka jam 4:30. Oh, 4:30 sore. Sore sampai jam 11. Sampai jam 11 malam. Tiap hari buka atau ada tutupnya? Buka kecuali hari Minggu malam Senin kita tutup. Hari Minggu iya. Sama malam Senin. Minggu malam Senin. Oh. Kan jualannya sore malam. Oh iya 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 iya. Oke. Oke, ini teman-teman kalau mau nyari sini ancer-ancernya apa, Bu? Ancer-ancernya dari mana sih iki? Dari London. Dari dari Bundaran. Oh, dari Bundaran. Bundaran Wali Kota. Oh iya. Bundaran Wali Kota ambil utara atau arah Beringin? Beringin. Okay. Nanti ketemu Alfamidi. Alfamidi. Belok kiri. Belok kiri. Kira-kira 150 meter ketemu Sego Codot. Sego Codot. Nah. Buat yang enggak mau ribet langsung diketik di Gmap Sego Codot iya. Langsung sampai. Sip. Tadi aku juga. Oh, ini sambelnya sambel. Oh. Sambelnya kita pakai sambel terasi. Oh, sambel terasi. Satu hari aku 4 kilo cabe. Wah, ini cabai mahal banget, turun-turun loh. Tolong pemerintah. Iya, ini loh aku, gimana kan ini? Pelangganku mahasiswa semua. Kalau aku naik ke kasihan mereka. Iya. Aku jualannya ngejar jumlah, bukan laba per apa item. Per item. Jumlah yang aku keluarkan banyak, nanti labanya aku banyak. Meskipun per item gini aku 0,5%, enggak apa-apa. 0,5% dari Rp1.000 ya. Kita ingkong gini, ingkong itu kita cuma 5.000. Ih, 5.000 lah yo mesake pitike to yo. Beda. Kita lihat besar kecilnya. Oh ya. 30.000. Ini satu ekor utuh. Aku motong sendiri loh yo. Ya ampun, motong sendiri, masak sendiri, jual sendiri. Kita jam 9 harus sudah bangun. Karyawan bangunin semua. Semuanya. Motong ayam. Oh, tak kira suruh tidur lagi. Motong ayam, kompor hidup ke semua. Kompor semua udah masak, buka 4:30. Iya. Yeah. Oke, mari kita bakar. Okay, sip.
singkongan dan gemak sama sate kulit. Seperti yang ibu tadi bilang, kerongkongan ini didapat dari kalau dagingnya itu dibuat sate. Nah, ini dia kerongkongannya sudah dioles-oles dengan sambal. Terus ini makannya pakainya ini apa jenenge? Nasi uduk paling spesial. Wah, nasinya ala-ala ini, bro. Ala-ala restoran cepat saji dibungkus seperti ini. Wah. Jadi sangat rapi ya ibunya, ramah. Dan ini loh nek dodolan ku enak. Jadi ini kita tuh seneng ya yang kesini. Ini benar nasi uduk lah, enggak cicipi dulu ya. Oh iya, nasi uduk. Aku udah cuma megang kecap loh ya. Oke, di sini aku udah pesen kerongkongan, terus yang ini gemak, ini sate kulit. Sate kulit ini cepat habis lur ya. Biasa sobat mahasiswa ya, makan ini sama sate kulit satu, murah meriah, terus sama tahu, it's my favorite. Nah, ini dipakainya sambal tomat. Wah, ini sampai binun saya. Ono arep mangan kok bingung terus. Waduh, mutul. Ini akan saya sigar saudara-saudaraku. Ding 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 ding. Halo cinta. Halo. Gede banget nih. Langsung tak coba jajal tak brak langsung ya. Rasa cabenya langsung mak sedelup. Ini tulang muda nih, tulang muda nih. Karena ini sebelumnya sudah dibacem, dia mempunyai tes yang manis. Pedas asinnya itu tadi pas dioles pas waktu membakar ini. Mule mantap pun. Langsung tak didil-didil. Pakainya nasi uduk. Terus tenang bro. Kerongkongan berapa tadi? 10.000 ya. Ini bisa buat makan 3 orang. Wow. Yang kedua aku akan nyoba nih. Gemak bakar. Dasin celempit masaknya. Nih, keluar kamu. Mau notol. Tak coba langsung yang original. Ini sayapnya, katanya kalau orang Jawa tuh nggak boleh makan sayap kalau masih muda, belum nikah. Teksturnya lebih berserat, hampir mirip kayak kalkun. Wow. Lah udah luda, tak cakot ini. Wow. Okay. Waduh. Emang sambelnya kalau di sini tuh rasanya lebih gurih-gurih asin pedas. Gurung-gurung wis. Waduh. Ntar bray. Mantap. Ini rasanya meningkat jadi semblidut lezat terus dengan sambelnya. Kenyal-kenyal bro.
ini kulit kalau di mana-mana itu memang cepat habis. Dan kulitnya itu besar-besar loh. Tuh. Langsung saja kita coba ya. Hong wilahing ing arsa suntelada mangku wedok lima wuda sedaya. Wow. Wow. Kenyal-kenyal enya ya, bro. Ini kalau untuk ayamnya ini mungkin sama-sama aja, tapi yang membuat berbeda itu adalah bumbu-bumbunya dioles-oles. Terus di sini juga tersedia kerongkongan ya. Jadi waduh, tambah variannya tuh banyak. Nah, plusnya itu variannya banyak, mulai dari sate-satean dan lain-lain. Widih, mantap ya. Buat kalian yang di Salatiga, jangan lupa langsung mampir aja ke Sego Codot. Langsung di Jimet sudah datang ke sini. Terima kasih banyak yang udah merekomendasikan kuliner ini ya. Thank you via DM Instagram Diodoran. Buat kalian yang punya rekomendasi kuliner lezat, unik dan legenda yang ada di daerah kalian, langsung aja diketik di kolom komen, oke? Jangan lupa di subscribe channel YouTube Diodoran, terus di share video ini supaya tahu semuanya bahwa di sini tuh banyak kuliner-kuliner yang semledut lezat, kotos. Sampai ketemu lagi di kuliner selanjutnya. Bye bye. Bingung yang mana kok ngopi.